Kita telah menemukan orang yang diperkirakan tadi setelah ditelepon, dibanguni di rumahnya, kadada orangnya, kadada yang menyahuti, terpaksa dibongkar, dan mungkin ini orangnya jatuh di reruntuhan barang-barang pakaian. Jadi itu informasinya. 04 Roda melaporkan. Aku motong, baru motong. Ya, ini untuk jenazah atau korban pertama yang menyampai di kamar jenazah rumah sakit ini masih 16 EKB di kamar jenazah. Di jalan. Jangan nonton gua. Tunggu stop.